Subhanallah, luar biasa indahnya ciptaan yang maha kuasa. Keindahan alam Niagara, ikon Kanada ini membuat lelahnya perjalanan lintas benua selama lebih dari 20 jam terbayar. Terletak 2 jam dari Toronto, perjalanan ke sini bisa ditempuh dengan berbagai alat transportasi. Mulai dari kereta, bus, hingga mobil pribadi. Yang tak boleh dilewatkan saat ke air terjun Niagara adalah mengikuti atraksi Hornblower Cruises. Dengan membawa $20 Kanada atau sekitar Rp200.000, pengunjung diajak mendekat ke air terjun Niagara. Thank you. Untuk kenyamanan, jas hujan wajib dipakai. Lalu kapal berkapasitas 700 penumpang inilah yang membawa pengunjung mengarungi perairan Niagara selama setengah jam. Sensasi cipratan dari air yang mengalir deras 6.400 meter kubik per detik menjadi salah satu pengalaman yang tak terlupakan. Ya, di belakang saya ini merupakan air terjun Niagara yang bagian American Falls atau air terjun Amerika. Jadi di sini tuh kepemilikan antara dua negara, antara Amerika Serikat dan juga Kanada. Dan nanti juga saya akan tunjukkan bahwa di sini ada jembatan yang menghubungkan di antara dua negara tersebut. Jadi ya lumayan lah, sekarang saya berada di dua negara, Kanada dan juga Amerika Serikat. Jembatan Pelangi atau Rainbow Bridge menjadi penghubung antara Kanada dan negeri Paman Sam. Jadi kalau mau melewatinya, pastikan memiliki visa dua negara tersebut ya. Air terjun Niagara sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Yang paling kecil bernama Bridalville Falls, dan terbesar yaitu Herschel Falls. Gemuruhnya yang dahsyat membuat banyak orang mengabadikannya. Tur ini sudah ada sejak tahun 2012 dan dibuka setiap hari. Ada sejumlah rekomendasi waktu yang bisa dipilih oleh para pengunjung. Would be the months of April and May. We opened April 1st for our fourth season this year. And another great time to travel is in the fall, is in the autumn. And I would suggest that being September or October, where you're avoiding possible long lines and high summer temperatures as well. Niagara Falls menjadi kota wisata andalan Kanada. Diperkirakan sekitar 2 juta orang mengunjungi area ini tiap tahunnya. This vacation is suitable for anyone, for families and for honeymoons and for babies as well. It's very nice and the falls are really interesting to see. Tak hanya lokal, turis mancanegara juga tak ingin melewatkan ciptaannya yang indah ini. Karena mengunjungi Niagara menjadi kenangan tak terlupakan. So when I was a kid, about 26 years ago, I came here with my family for sightseeing. So I wanted to bring back my children and see it with them because it was one of the most memorable experiences. Hey, di Niagara nih, kita lihat belakangnya, kece banget kan? Nah, kalau mau lihat air terjunnya lebih dekat juga bisa. Mengabadikan momen saat berada di Niagara sebenarnya bisa dilakukan di mana aja karena memang ada beberapa sudut gratis yang disediakan oleh pihak pengelola untuk berselfie ria ataupun berfoto bersama keluarga. Tapi jika ingin merasakan sensasi yang berbeda dalam melihat Niagara, ada nih disediakan sejumlah teropong yaitu bernama Hispy Viewing.
tapi sayangnya tidak gratis alias berbayar, yaitu $1 Kanada atau sekitar 10.000 rupiah. Saya mau coba ya. Di kota Niagara, tak hanya air terjun yang menjadi destinasi. Bagi Anda yang datang dengan keluarga, Clifton Hill juga menanti. Di kawasan ini, aneka hiburan dan pertokoan menanti. Aneka permainan juga siap menghibur para wisatawan. Seperti menguji kemampuan bermain golf di area dinosaurus ini. Tua, muda bisa mencoba area ini. Letih bermain golf? Satu buah es krim vanila rasanya cukup mengobati rasa lelah. Ini dia Toronto, kota terbesar di Kanada yang dulunya bernama York ini merupakan kota metropolitan. Dua sisi, modern dan klasik, berpadu apik di sini. Toronto yang dihuni sekitar 6 juta jiwa ini merupakan pusat kebudayaan dan ekonomi di Kanada. Selain itu, ibu kota provinsi Ontario ini merupakan area yang masyarakatnya dinamis dan multi etnis. Berbagai agama berkembang dan hidup saling berdampingan. Tak terkecuali Islam. Islam hadir di Kanada sejak tahun 1800-an. Sekitar 3 jutaan umat muslim atau 3,5% dari penduduk Kanada menganut agama rahmatan lil alamin ini. Persebarannya yang terbesar ada di Toronto. Ada sekitar 500 ribuan muslim di sini. Di sini, kaum muslim berusaha mengenalkan ajaran Islam dengan damai. Waalaikumsalam. So, what we have among the Muslim population, there are outreach programs, which are actually reaching out to the non-Muslim population to explain what Islam is about and how we can interact with them. So interfaith dialogue is a big thing for us because we believe that education of the greater non-Muslim population is the best way to get the message of Islam across, as well as to let them understand that we are not a threat to anybody and that we live peacefully, and Islam is a religion of peace. And therefore, we are fully integrated into the society. Komunitas Muslim di Toronto ini juga rutin menggelar acara, diantaranya pengumpulan dana. Hasil dari kegiatan ini tak hanya melulu untuk organisasi, tapi juga untuk membantu masyarakat umum tanpa memandang suku, agama, dan ras. Hal ini seperti yang dicontohkan Rasulullah saat berdakwah, mencoba merangkul semua kalangan dan membawa pesan damai. Bukti perkembangan Islam juga terlihat dari 250 masjid yang tersebar di seluruh penjuru Kanada. Salah satu masjid bernilai sejarah adalah Masjid Jami di Toronto.
Masjid yang awalnya gereja ini dibeli komunitas muslim setempat pada tahun 1969. Bangunan yang berdiri pada tahun 1910 ini pun hingga kini masih terjaga keasliannya. Hanya bagian interiornya saja yang disesuaikan menjadi masjid. Nah, disinilah saya akan bertemu dengan dua orang warga negara Indonesia yang telah hidup bertahun-tahun di negeri berlambang daun maple ini, Abul Siregar dan Syafruddin Marzuki. Tantangan menjadi muslim di negeri seberang salah satunya adalah mencari makanan halal. Di Toronto ada sebuah restoran halal milik orang Indonesia. Sang pemilik restoran, Yami Tan, telah menjalankan bisnis restoran ramah muslim selama 5 tahun. Tantangannya datang dari standar yang ditetapkan pemerintah Kanada. Mereka memiliki standar ketat dalam pemilihan penyalur hingga penentuan kualitas makanan. Untuk yang halal, para supplier harus dapat legalisasi ISNA atau semacam MUI Kanada. Ya, di Kanada kita kerjasama langsung dengan supplier halal meat kita. Jadi mereka yang memastikan bahwa dagingnya itu halal. Jadi ada dua organisasi seperti MUI yang memastikan itu halal, yaitu ISNA sama HMA. Di kota ini juga ada sekitar 4.000-an warga negara Indonesia. Mereka datang dan bekerja dengan berbagai profesi. Bagi WNI beragama Islam, umumnya mereka tergabung dalam organisasi MIIT atau Muslim Indonesia in Toronto. MIIT juga kadang ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan di KJRI Toronto. Seperti bazar yang saya datangi ini. Ini ada Bapak Konjen. Halo Pak Hadi. Apa kabar, Mbak? Baik. Iya, Pak. Saya mau nanya-nanya nih. MIIT ini, itu secara rutin kita ada pengajian bulanan. MIIT ya, yang dilakukan oleh MIIT. Kita, kalau dulu memang awal-awalnya mereka itu pengajian dari rumah ke rumah. Waktu zaman tahun 80-an ya, karena masyarakatnya masih kecil. Tapi dengan masyarakat yang semakin besar ini, mereka akhirnya bergabung dengan kita, minta kita kerjasama, kita adakan di konsulat ini. Karena kita tahu sendiri gedung kita cukup besar, jadi kita tampung bersama. Jadi acara bulanan pengajian itu ada di kita. Ada sekitar 800 Muslim Indonesia yang berada di Toronto. Sehingga wadah seperti MIIT juga bermanfaat untuk merekatkan hubungan silaturahmi Muslim Indonesia, tapi juga sekaligus kian mendekatkan diri kepada Ilahi. Enak. Nasi kuning enak. Tepat, namun cepat. Itulah yang menjadi prinsip-prinsip dasar dalam ilmu bela diri. Belasan anak hingga remaja ini telah memasuki tingkatan mahir dalam Kunchoro Martial Arts. Mereka pun juga dipersiapkan untuk berbagai kejuaraan, baik lokal maupun internasional.
saya bergabung dengan mereka untuk merasakan proses latihannya. Mereka berlatih rutin setiap akhir pekan di pagi hari di area Masjid Sayyid Hadijah. Anak-anak berbagai bangsa ini pun berusaha menunjukkan yang terbaik di bawah pelatih mereka, Didin Kuncoro. Look this girl too, right? She's... Didin adalah warga negara Indonesia yang sudah tinggal di Kanada sejak tahun 2009. Sebelum ke Kanada, ia tinggal di Amerika Serikat selama 12 tahun dan sudah melatih pemuda-pemudi muslim dari berbagai latar belakang. Youth yang muslim tidak bisa effort ya, karena tidak ada apa namanya, mungkin karena masalah budget dari masing-masing family. Kemudian kita membuat suatu aktivitas di martial art yang bisa membuat mereka itu datang daripada mereka di luar. Dan kemudian kebetulan saya punya background di Sorinji Kempo, di Inkai Karate, dan di Aikido dan pencak silat. Dan Taekwondo, kita gabungkan semuanya itu menjadi namanya Kuncoro Martial Art. Syarat untuk menjadi murid di perguruan ini tidaklah berat, yakni muslim dan memiliki niat serta disiplin. Tak peduli latar belakang ataupun kebangsaan. Aktivitas ini menjadi salah satu cara menarik anak muda untuk datang ke masjid. Inilah cara untuk mengajak para pemuda untuk memanfaatkan masjid sebagai tempat belajar dan beraktivitas sosial. Well, if I need help and someone's bullying on me, I could help myself or maybe help someone else. And I like being here because it's fun. Because for me, my mom wanted me to like be active and she didn't want me to get bullied. So when you're in martial arts, it's all about self-defense. So right now I am a brown belt black stripe. So I know, I'm pretty close to a black belt. I'm basically, if someone bullies me, I know how to now self-defense. And basically, I know how to attack better. Kegiatan positif ini pun mendapat dukungan dari orang tua mereka. And this is like self-defense, and it's always wanted because Medina is also my child. She needs a little to be more courageous outside in the social world, so it helps them a lot. I've seen a lot of changes, like just standing in front of everyone is a big thing. Before she was a little bit shy, now it's every day she's improved. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ungkapan ini rasanya pas jika dialamatkan pada putri Didin, Diora Kuncoro. Remaja berusia 13 tahun ini sudah menjadi asisten pelatih sang ayah. Sejumlah kejuaraan baik lokal maupun internasional ia ikuti. Hasilnya pun cukup membanggakan. Ia meraih sejumlah apresiasi hingga Amerika Serikat. Sempat membuat khawatir, namun Didin dan istri akhirnya mendukung kegiatan Diora. Apalagi filosofi yang ada di ilmu bela diri masih sejalan dengan pendidikan agama Islam. Meskipun awalnya saya merasa agak takut, karena wah ini anak perempuan nanti jadi tomboy, tapi saya melihat banyak segi positifnya dari martial art setelah saya mendalami, karena ada penekanan akhlak, habis gitu disiplin. Menurut saya dua poin yang bisa untuk membekali dia menjadi muslimah yang baik. Qala lahu Musa sya'u fi rahmatihi wa qadimina a'adza lahum adaban. Didin dan istri memberikan kebebasan yang bertanggung jawab pada putra-putri mereka untuk menjadi apapun yang diinginkan. Namun agama tetap menjadi fondasi utama.
Bertemu dengan keluarga yang mau berbagi ilmu membuat saya tersadar. Tak perlu menunggu banyak harta untuk berbagi, karena dengan membagi ilmu, insya Allah kita akan mendapat banyak manfaat. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan ilmu yang bermanfaat merupakan amalan yang tak akan putus, bahkan sampai waktu kita di liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walk it.